Oke, teman-teman, ini adalah kejadian yang sangat tidak enak yang kejadian yang saya rekam waktu perjalanan pulang kampung kemarin dari Cikarang ke Magelang. Saat saya melewati di daerah Semarang ya, tepatnya di jembatan ikonik daerah Semarang itu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang geser ke kanan dengan sendirinya ya. Hal ini disebabkan karena sopir itu mengantuk ya. Cuman mengantuknya itu hanya beberapa detik saja. Jadi disebabkan oleh kalau di bidang kedokteran itu mikroslip ya. Hanya beberapa detik saja orang itu ngantuk. Jadi kalau bahasa Jawanya itu bisa dibilang itu ngelier gitu ya. Hanya merem beberapa detik aja. Sangat berbahaya sekali teman-teman kalau di jalan tol. Jadi sebaiknya kalau ngantuk atau lelah bisa beristirahat saja teman-teman, menepi di rest area terdekat. Nah, ini adalah kejadian yang saya rekam ya. Jadi mobil yang depan ini kayak mobil minibus ini tiba-tiba oleng ke kanan dengan sendirinya ya. Nah, ini dia udah kayaknya udah sangat ngantuk berat. Tiba-tiba dia geser ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Untung masih selamat teman-teman. Tuh, setelah itu saya nyalain dimnya, biak-biak gitu. Dan akhirnya dia sadar dan untung dia langsung mengambil inisiatif untuk menepi ke kiri ya. Sekiranya dia mau mencari istirahat atau di bawah jalan ya, biar beristirahat. Untung masih selamat ini. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau mengantuk istirahat saja, jangan dipaksakan. Kalau masih di tol itu sangat-sangat berbahaya, karena kejadian sekecil apapun bisa menghilangkan nyawa kita dan keluarga. Oke, selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.